A day in my life, ibu rumah tangga tunanetra. Sebelum ngajar les online bahasa Inggris di English Mate, aku sempetin ke dapur ngulek perbumbuan karena aku mau bikin telur dadar buat aku dan suami aku. Kami mau sarapan. Dan tau gak sih guys, di dapur ini nih, kami tuh sering banget bertarung guys. Perkara apa? Perkara pisau lah, perkara perbumbuan lah, perkara bawang lah, segala rupa. Kenapa? Tentu aja karena kami berbeda dunia guys, ya kan? Aku tunanetra dan dia itu bisa lihat. Ya, perspektifnya tuh suka berbeda. Padahal ini si suami aku tuh udah bertahun-tahun jadi relawan di Persatuan Tunanetra Indonesia. Tapi tetap aja gitu ya kan, kebiasaan dia beda sama kebiasaan aku. Dia suka mindahin barang yang notabene bikin aku pusing. Aku harus raba-raba sana sini dulu padahal udah ada tempatnya guys, ya kan? Aduh, kalian ya mau nikah sama orang awas harus pikirin lagi deh. Kadang hal ini tuh terjadi guys, karena kebiasaan gitu loh, walaupun udah dikasih tahu ya udah kebiasaan gimana dong ya. Jadi aku pusing nyari barang sampai bete deh kalau mau masak. Well, ini pengalaman pribadi aku sih, mungkin gak semuanya ngalamin kejadian yang sama, tapi siapa tahu ya, ada juga yang kayak aku, ya gak sih? Well, abis ini aku mau ngajar di English Math kelas grup. Hello, can I help you? I'm just looking, thanks. Okay, sure, please. Excuse me. Yes, what can I do for you? Where are the changing room? Oh, they're over there, behind you. Okay, thank you. Okay. Excuse me again, do you have this jumper in black? Oh, sure. Okay, tadi selesai ngajar, sempetin dulu beli sesuatu di luar, yaitu sapu lidi. Yap, ini aku lagi unboxing sapu lidi buat bersihin kamar aku, guys. Dan salah satu benefit nih sama orang awas, pastinya kalau mau pergi kemana-mana tinggal diboncengin aja. Jadi gak perlu lagi pesan-pesan online taksi, guys. Tapi bukan berarti aku gak pernah pergi kemana-mana sendiri ya, masih juga kok walaupun intensitasnya udah gak sesering dulu. Teman-teman yang mau nikah sama orang awas juga boleh, nikah sama tunanetra itu juga gak apa-apa. Tapi tolong ya yang mau nikah sama orang awas, alasannya jangan hanya karena biar ada yang nganterin kesana kemari. Karena sekali lagi, pacaran sama nikah tuh beda guys. Ada kalanya kok pasangan kita yang awas ini mager juga nganterin kita kemana-mana atau bantuin kita. Jadi menurut aku kita tetap harus kembali ke diri kitanya, kita harus mandiri. Iya gak sih? Okay, ini udah pindah scene. Aku lagi jalan-jalan sore sama suami dan anak aku di taman. Oh ya, waktu aku kuliah S2 di Australia, selama 2 tahun di sana, aku juga sering loh main ke taman. Dan buat teman-teman nih yang mau les bahasa Inggris online sama tutor aku sendiri ya, dan lulusan S2 Australia, buruan ya daftar di English Mate. Langsung DM atau komen aja, nanti aku pasti balesin kok. Buruan ya, bisa private maupun grup, murah dari 225 ribuan aja.